Baru-baru ini viral video TikTok dengan dugaan bukti Jungkook BTS dan Rose Blackpink berpacaran. Awalnya netizen menyoroti foto Jungkook dan Rose di mobil yang sama dan foto tengah berdiri membelakangi kamera ketika di jalan. Baru-baru ini, sebuah video menjadi viral di TikTok dengan interaksi hampir 400 ribu likes dan lebih dari 4 juta penayangan. Video itu diduga netizen menunjukkan bukti bahwa kedua idola tersebut berkencan. Bukti pertama adalah foto yang diduga memperlihatkan Rose dan Jungkook sedang berduaan di jalan bersama salah satu staff. Dalam foto itu Jungkook BTS terlihat sedang bersandar pada member Blackpink tersebut. Namun netizen dengan cepat menyadari sesuatu yang aneh tentang foto yang beredar. Selain terdapat garis putih di sekitar Jungkook yang diduga itu hanyalah foto editan, kemudian beberapa netizen memperhatikan bahwa mereka pernah melihat kaos tersebut sebelumnya saat tahun 2019 ketika Jimin dan Jungkook berada di London. Secara khusus, penggemar menemukan foto Jungkook yang digunakan dalam bukti ketika diambil di London. Dalam foto tersebut, memperhatikan bahwa Jungkook mengenakan pakaian dan pose yang sama seperti foto bersama Rose. Namun ternyata, gambar yang dijadikan latar sebenarnya adalah foto penyanyi Blackpink ketika jalan bersama Talia Ryder di jalanan New York pada tahun 2021. Bukti lain dari beberapa pengguna TikTok menunjukkan kemiripan foto para idol di dalam mobil jika dilihat dari detail interiornya. Fans dengan cepat menunjukkan bahwa normal bagi seorang idol untuk memiliki jenis mobil yang sama ketika bepergian, terutama jika itu melibatkan menyapa penggemar. Penggemar lain berbagi bukti serupa dan bersama dengan foto dari perjalanan baru-baru ini di mana mereka mengklaim kedua idola tersebut menginap di lokasi yang sama. Mereka juga menyebutkan bahwa kedua penyanyi tersebut terlihat di konser Harry Styles di Korea. Namun diketahui banyak selebriti yang hadir di pertunjukan penyanyi tersebut. Jadi bagaimana cuties? Ayo jangan lupa subscribe, like dan share, serta tinggalkan komentar di channel KCute ya cuties.